pada malam hari ini Liberty tengah berada di sebelah selatan pertigaan Gulilin Pajang, jalan raya menuju ke arah Jekan. Malam pemirsa Liberty, pada malam hari ini sekitar pukul 23 lebih 30 Liberty tengah berada di jalan raya Pajang Gentan, artinya dari jalan Tugu Lilin Pajang ke arah selatan. Benar-benar tumpah ruah mereka para anak-anak muda pendukung Persis langsung menumpahkan rasa gembiranya setelah Persis berhasil memenangkan dari Persis dari PS Trans milik Raffi Ahmad. Mas, skor pinten-pinten, Mas? 2-1, Pak, menang Solo. Usul Trans ya. Trans Cilegon. Ya. Pada malam hari ini sekitar pukul 23.30 mereka anak-anak muda yang ada di Solo Raya tengah merayakan kegembiraannya setelah Persis berhasil memenangkan Trans Cilegon dengan skor Persis unggul 2-1. Kali ini mereka anak-anak muda langsung meluapkan kegembiraannya di pertigaan Tugu Lilin Pajang hingga menutup jalan sekitar ke arah selatan Gentan tidak kurang dari 3 km macet total. Benar-benar jalan macet total dari arah Tugu Lilin yang biasanya pada malam hari sekitar jam 11 malam suasana lengang, untuk hari ini benar-benar macet total. Pasalnya ribuan dari mereka anak-anak muda Solo Raya tengah melangsungkan rasa kegembiraannya dengan meluapkan kegembiraannya. Mereka bermotor ria setelah apa yang menjadi andalannya Persis menang 2-1 melawan Trans Cilegon milik artis Raffi Ahmad. Bahkan di antara mereka remaja-remaja putra juga tidak sedikit ada remaja putri. Mas, kamu pikir-pikir ya, Mas.
Mas sabar Mas, Tugu Lilinnya kan macet. Ternyata bukan hanya dari arah Tugu Lilin Pajang ke selatan saja yang macet, melainkan dari arah sebarat Tugu Lilin Pajang juga arah timur Tugu Lilin Pajang yang masuk wilayah Kota Solo dari Tugu Lilin Pajang ke timur ternyata macet total untuk yang masuk ke wilayah Sukoharjo, ke Kartasura juga termasuk ke Gentan, baik ke arah barat dari Tugu Lilin Tugu Pajang ataupun dari Tugu Lilin Pajang ke selatan arah Gentan Sukoharjo, macet total. Ribuan mereka anak muda dengan mengendari motornya bersukaria meluapkan rasa kegembiraannya atas menangnya Persis melawan Trans Cilegon. Mbak sampean dari mana, Mbak? Hah? Dari Gentan, Mbak. Dari Gentan. Ini sampean dalam rangka apa ini, Mbak? Enggak tahu. Sampean juga tahu kalau ini mereka merayakan kemenangan Persis, ya, tahu? Lawannya Persis mana, Mbak? Hah? Lawannya Persis mana? Oh ya, nggih. Skornya berapa? 21. Sampean senang dengan adanya kemenangan Persis ini gimana? Oke. Mbak, sampean namanya siapa, Mbak? Liana. Liana. Halo, Mbak, sampean namanya siapa? Liana. Liana. Ya, terima kasih, Mbak. Dari sekian ribu dari mereka pemotor remaja putra, ternyata juga ada beberapa dari remaja putri yang turut merayakan kegembiraan atas menangnya Persis melawan Trans Cilegon dengan skor 2-1. Mereka membawa semacam spanduk atau bendera-bendera berukuran besar. Ternyata ada yang membawa semacam kembang api. Jogja itu asik. Oke.
Dolan Pak Jose. Demikian Liberty melaporkan dari Jalan Raya Pajang Gentan. Ribuan dari anak-anak muda dengan sepeda motornya dilengkapi dengan atribut-atribut tentang kebesaran bendera-bendera Persis. Mereka meluapkan rasa kegembiraannya. Benar-benar macet total, tidak kurang dari 5 km dari Tugulilin Pajang ke selatan ke arah Gentan Suparjo, Tugulilin ke arah barat, arah Kartosuro, Tugulilin ke arah timur, arah Solo. Benar macet total, tidak kurang sepanjang 5 km. Dari Bekonan 10 km dari Solo pun sampai memenuhi ruangan di sini. Penantian 14 tahun Pak demi Persis Solo. Aku sudah berpenjara 14 tahun 2000. 14 aku di penjara seminggu di Persis Solo sajose. Sampai namanya siapa? Ada Priliano. Dari mana Mbak? Dari Solo. Saman kesannya gimana dengan menangnya Persis ini? Kesannya sangat bangga, mantap. Kok skornya berapa? Saman tahu nggak? 2-1. Lawannya mana? Lawannya? Makasih.
Jalan Liberty melaporkan dari Jalan Raya Makam Haji Kartasura Sukoharjo atau tepatnya Tugu Lilin Pajang ke arah selatan, ke arah Gentan, yang kali ini malam hari ini mengalami kemacetan total sekitar 5 km sampai ke arah Gentan. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.